Pemirsa, petugas Polres Ogan Ilir melakukan patroli malam Natal di sepanjang wilayah hukum Polres Ogan Ilir Minggu malam. Inilah kesiapan personel patroli petugas Polres Ogan Ilir di malam hari Natal yang melakukan patroli malam di beberapa titik gereja yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Pengamanan patroli malam Natal ini dilakukan Polres Ogan Ilir guna memberikan rasa aman dan nyaman saat umat Nasrani beribadah Natal. Kasihumas Polres Ogan Ilir Ibtu Herman dalam siaran persnya mengatakan, patroli malam perayaan Natal tidak hanya dilakukan di beberapa titik gereja, namun patroli ini juga dilakukan hingga ke perbatasan Kabupaten Muara Enim dan perbatasan Kayu Agung Oki. Selain itu, patroli juga dilakukan di 3 titik pos wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Pertama, titik pos pengamanan Keramasan, Tol Palembang Kayu Agung Lampung, titik pos pelayanan kilometer 56 Indralaya Prabu Muli, dan titik pos pengamanan di jalan lintas tengah Indralaya Prabu Muli di Desa Lorok, Indralaya Utara. Ahmad Romawi, PAL TV.